Doa yang paling utama dalam Quran, selepas kita memohon hidayah, kita mohon keampunan. Jadi lepas daripada kita dah baca pembukaan doa, kita baca Alhamdulillah, kita baca selawat. Jadi doa yang kita baca yang tak, yang kita letak di depan dan utama sekali, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu doa yang kita letak, mesti letak pertama sekali. Lepas tu bacalah doa apa pun, last sekali ialah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalaulah seseorang itu didoakan oleh malaikat, malaikat ialah makhluk yang kalau mendoakan makbul. Maka sebab itu di sana ada dalam kitab menyebut mana-mana orang yang baca Rabbighfir li dunubi wa li walidayya sebelum waladdha, sebelum amin, jadi dia mendapat keampunan dosa. Jadi sebelum amin tu, sebelum amin waladdallin Rabbighfir li dunubi wa li walidayya, amin, kita akan mendapat keampunan dosa. Sebab berbetulan, sebab Nabi sebut mana-mana orang yang berbetulan doanya, siapa-siapa yang berbetulan aminnya dengan amin malaikat, ialah bagi sama. Maka sebab itu syarikat Islam dari dulu sampailah amin. Jadi panjang ke amin itu untuk menyamakan pembacaan doa. Walaupun amin tu boleh dibaca dalam wajah yang lain, tapi masyarakat Melayu memilih untuk baca amin, nak bagi sama. Kita boleh baca amin, boleh baca amin, tapi tak sama. Tapi masyarakat Melayu memilih baca amin, kan? Panjang A pada min, panjang A, panjang min, nak bagi sama. Jadi supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya apa? Supaya bacaan kita itu, amin kita tu sama dengan amin para malaikat. Bila amin kita sama dengan amin para malaikat, makbul, kita semua akan diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibayangkan malaikat mendoakan Allahumma filahu, Allahumma filahu, ni zikir malaikat, Allahumma filahu, ni doa malaikat kepada kita.